Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi manna 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والدين أما بعد فأوصينا وإياكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia telah melimpah kurnianya ke atas kita dengan beberapa kurniaannya yang amat banyak. Di antara lain, kita ini masih lagi dalam keadaan hidup, panjang umur. Di samping itu, bukan sekadarnya panjang umur, samping pula dia memberi taufik hidayah atas kita, bagi kita dapat beramal amalan salih serta dibinakan di atas akidah yang sahih. Dan semoga-moga akidah kita yang sah itu, amalan tak amalan salah itu, semoga diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai kepada akhir hayat kita. Aminah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi pada hari ini kita dapat sambung dengan izin Allah Subhanahu wa taala di atas laluan yang kita telah lalu pada membaca kitab Al-Ifadah bisyarifi syarhi qasidah Al-Burdah. Kita sambung pada kata Al-Faslul Awal. Al-Faslul Awalu fi hubbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata An-Nazim Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala dengan bentuk nazamnya di atas bahar basit. Amin tazakuri jiranin bizi salamin ما زدت دمعا جرى من مقلة بدم.
am habbatir rihu min أمن تذكر جيران بذي سلام أكرا وزن مستفعل فاعل مستفعل فاعل lepas tu kita nak buat gaya macam mana tu terserahlah kepada ahli lah. Artinya sepintas lalu adakah panggil hamzah istifham, adakah min tazakkuri jiranin dari kerana sebut atau ingat engkau, diisyarat kepada engkau tu makna kata idhafat tazakkur masdar kepada maf'ul jiranin maf'ul mudhaf ilaih. Bila takdir fa'il, adakah dari kerana sebut atau ingat engkau, akan segala jiran, maksud jiran di sini yakni segala kekasih yang mulia-mulia. Siapa? Yang ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar ia saja, dan segala sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sahabat secara umumnya radhiyallahu anhum, kerana mereka itu sangat kasih kan. Bila kerana ingat sebut akan segala jiran yang ialah bizi salamin, yang adalah mereka itu segala jiran tu bizi salamin, yang adalah mereka itu pada tempat yang bernama zi salam. Ada satu jumahan. Ataupun tempat yang ada padanya pohon kayu salam. Nama satu pohon kayu namanya kayu salam. Jadi dua terjemahan di sini ada isyarat nak jaga tu di bawah, nanti kita lihat pada nota kaki. Yakni taqrid dulu, dari kerana itu kau campur engkau, hati nak menyata pula kata mazajta, fi'il madi isna' pada dhamir marfu' mutaharrik mukhatab. Mazajta artinya min tu ada sangkut dengan mazajta, nanti kita tengok huraian di nota kaki di bawah. Lalu takrir yakni dari kerana itu kau campur engkau akan air mata, mazajta, campur engkau akan air mata, dam'an, air mata yang mengalir ia, jaramim muqalatin, yang mengalir ia air mata dari biji mata engkau, mim muqalatin ay muqalatika, boleh katanya ganti mudhaf ilaih mukhatab, yang mengalir daripada biji mata engkau, adakah dari kerana itu engkau campurkan air mata engkau tu, campur dengan darah, bidamin, itu takluk pada mazajta. Nanti tengok huraian kat atas. Dalam terjemah tu ada isyarat dah. Kalau ada kaedah ke, faham dah tu. Campur
dengan darah, darah yang banyak. Ha, tu amal sifat yang banyak. Makna kata daripada tanwin, ha, li takhir, dengan darah yang banyak. Seperti may yuridillahu bihi khairan ay kathiran aziman, ha, tanwin li takhir wa ta'zim. Ha, sini li takhir lalu kait dengan darah yang banyak. Jadi pendek kata dalam likung-likung-likungan tu, hak tu bahagian matan. Di luar likungan tu ada keterangan huraian dia tu. Nah, atau am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin, atau dari kerana ingatkan akan suatu dengan sebab bahawa bertiup. Tu nak menyata kata habbat itu jumlah atas balik, nah, kepada jumlah di atas. Sebab bahawa bertiup oleh angin dari pihak kazimah, kerana tu kau akan sanggup mencampurkan air mata dengan darah, kerana ingat akan apa dia, kerana itu dengan sebab bertiup oleh angin daripada pihak kazimah. Dia orang ada cerita Renu ni, tak nanti sebut nama. Siapa ke angin dia bertiup mari pada kampung tu pun Allah rindunya dia. Masya-Allah ya. Ha, seperti orang rindu pada orang bila sebut kampung dia tu, kita rindu dah. Kawan kita ataupun ahli kita tu orang duduk satu kampung. Bali, insah kampung Bali lah. Bila sebut tu mari di mana? Mari di kampung Bali. Ngali air mata. Siapa macam mana? Oh, kerana kawan saya ada di Bali dia. Ha, seperti juga kita nak contoh, walaupun kita tak tahu di manakah. Seperti contoh bagi saya antara lain, kalau sebut mari di mana awak ni, mari daripada Johor. Johor mana? Muar. Sebab selalu rasanya, sebab nenek saya daripada Muar Johor, hijrah, dia jadi orang Dusun Panjang, berkahwin dengan tok nenek di sana, sampai meninggal diperkuburkan di sana. Walaupun kita tidak tahu di manakah kampung aslinya, sehingga kalau kita pergi sana, oh Yesus, tahu tak di mana kampung? Tak tahu. Nenek nak wak he, apa yang wak he? Bila sebut wak he, oh sana tak, oh ini istilah pada Jawa ni. Mana daripada Johor banyak ke Jawa. Jadi nak bagi contoh juga, bila sebut tak, awak dari mana ni? Dari Johor. Johor di mana Johor? Muar. Terasa. Kan? Dan ketika saya mai ziarah awal-awal kena Terengganu, bila berjumpa dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi, bila dia soal tanya dari mana? Dari Petani. Petani betul lah, dia tanya. Petani betul lah. Bagaimana tak betul lah? Betul tak betul? Dia kata kerana sebut kelimah Petani itu umum melengkapi naratiwat jala Petani. Oh, tahu tu. Ya, saya Petani betul. Tapi semasa itu duk mengajar di Naratiwat, Kubang Ikan. Ya, saya asal tani. Bila sebut Petani, dia tanya lagi, daerah mana? Dia tanya, daerah mana? Bila dia cerita, daerah Jambu. Oh, dia pun tepuk dada dia. Ana Jambu. Ana Jambu. Ha, tengok tu. Okey, tak lupa asal kan? Ha, bila sebut nama kampung, oi, Ana Jambu. Sebab tok, lelaki dia Belayu, dia cakap bahasa Terengganu lah. Belayu, Singahu, Silu, kahwin dengan tok puan. Ini sebagai contoh, mana kata kita ini, bila ada talian darah, ataupun kita ada ikatan, baik dari segi nasab, dan lain-lain, apalagi kita yang mukmin, ikatan kita iman, sebab dia agak ke innamal mu'minuna ikhwatun kan? Sebab daripada Nabi yang satu sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tu kemesraan kita tu kuat, gitulah. Sebut kata mari mana? Angin bertiup mari pihak kazimah dekat Madinah. Allah mengalir air mata. Tengok tingginya nah. Ini nazim kita. Satu. Jadi bermakna kata adakah engkau sanggup mencampurkan air mata dengan darah yang begitu banyak tu? Kerana
dari kerana ingatkan jiran kau, atau dari kerana sebab bertiup angin daripada pihak kazimah. Nah, tu yang kedua, amhabbatir rihu min tilqa'i kazimatin. Satu lagi, atau kita langkah dulu, atau dengan sebab bahawa berkilat dan bercahaya, wa au madal barqu fi dhulma'i min idami, atau dengan sebab bahawa berkilat dan bercahaya oleh kilat pada malam yang kelam, berkilat daripada bukit Idami. Ya hapiran dinah semua tu. Tak nanti sebut kampung Madinah betul. Bukit hapir Madinah pun oh ingat. Nah. Tu dia bukit. Nah, supaya tata di sini apa ni? Bukit kalau hasil panggil Kaudang. Kaudang bukit merah. Tapi sini panggil apa? Sini panggil apa? Ini kampung apa nasi? Kok Dian tu dia lah tu asal daripada bahasa saya Kaudang. Nah, tapi lahjah Kedah jadi Kok Dian. Jut ro. Jut berhenti, ro nanti. Berhenti nanti di situ. Jadi jut ro sekarang jadi jitu. Dengan tersesat lurah kita. Sebab tu perlu kita kembali pada asli. Sebab apa kampung ini dinama begini? Sini gajah teriak. Mungkin ada gajah dia teriak di sini dulu. Ini tempat gajah teriak. Dijadikan nama kampung. Itu di antara lain. Begitulah mana bila kita orang tanya sini. Yang sebut. Dari mana? Kok Dian. Keluarga saya ada di Kok Dian. Jadi terasa sebut Kok Dian. Murid saya ada di sini Kok Dian. Jadi terasa ikatan tu ada. Sekalipun tak pernah kita pergi. Pernah? Tak pernah. Tapi tahulah bila sebut nama ni, tahulah. Ada kawan yang rapat di sana. Ada keluarga tapi saya tak pernah pergi. Tapi bila sebut kelimah ni, kampung ni, saya serah. Itu nak contohkan orang yang ada ikatan kemesraan tu sebegitu. Tak pernah pergi. Tak pernah pi sini kata dah. Tak pernah pi. Tak pernah pergi. Tapi bila sebut perkataan ni, oh saya ada kawan di sana. Inilah. Jadi menyebabkan menangis sebegitu banyak air mata hingga habis air mata mari darah pula. Tu mata. Kerana itu kau akan sanggup mencampurkan air mata dengan darah. Kau apa kerana? Itu salah satu daripada tiga. Tu makna kata An-Nazim. Amin tazakuri jiranin bizi salamin. Kita nak punya sedih-sedih lah. Belah punya kan. Mazad tadam an jaramin muklatin bidamin. Amham batirihu min tilqai kazimatin wa awmadal barqu fi dhulma'i min idami maulaya san. Salah. Itu dia bila masuk duf kata-kata masrah marilah. Itu atau arti persepitah lalu tu begitu. Kembali-balik yang dilakar sedikit tu, kazimah itu apa? Dan iaitulah kazimah tu nama bagi satu tempat yang berhampiran ia daripada negeri Al-Madinatil Munawwarah. Kak, dari Madinah tempat hijrah yang paling mahjar, bumi tempat pindahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada keliling kelala dia pergi mari ke sana sini kan. Tiba-tiba kazimah satu tempat hampir Madinah. Bila angin bertiup mari pihak kazimah, Allah ingat rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara Allah sini dia ni balaghah. Imam Al-Busiri
qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi'ulumih. Mari kita tengok nota kaki satu dalam bentuk huraian. Qauluhu, katanya kerana sebut atau ingat engkau ila akhirihi ilah. Ha, kita ringkasnya daripada ila akhirihi ilah. Patut ada yang cakap rekah lagi buat i lah sekali. Ha, cakap ada lagi tu lah sekali. Ha, itu ini, itu ini lah sekali. Apa lah? Lah sekali. Ha, tu. Mari daripada lah sekali. Ha, ha, potong daripada ilah. Rumusan daripada ila akhirihi, hingga kepada akhirnya. Ha, nah, potong ilah, potong lagi lah. Tapi tak cakap lah tak lah. Lah sekali. Ha, lah sekali. Takkan lah sekali mana akhir sekali tak itu? Ha, itu ini itu ni lah sekali. Ha, tu akhir tu. Ha, tu daripada kalimah Arab tadi kita jadikan. Tapi bila tak peduli, tak mahu bicara, biasa begitu ya. Nah, selalu diguna dalam cakap. Apa arti dan asal? Ha, cuma faham bahasa. Tu ilah. Maknanya adakah dari kerana sebut atau ingat engkau akan segala jiran ila akhirhi. Ha, itu diisyaratkan dengan ini terjemah. Isyarat kepada bahawasa katanya, kata Nazim, iaitu Imam Busiri lah, rahimahullah, dia kata tazakkuri itu masdar. Ha, tu pergi kot sorah dah lah. Kelimanya masdar bagi tazakkara. Nah, kita mengaji sorah bak tafa'un tazakkara ya tazakkaru tazakkuran bak tafa'un. Dan tu apa yang kata? Apa dia? Bahawasa tazakkuri itu masdar bagi tazakkara. Diidhafah akannya tazakkur tu kepada maf'ul. Ha, tazakkuri mudhaf, jiranin mudhaf ilaih. Idhafah apa itu? Idhafah masdar kepada maf'ul. Bila idhafah masdar kepada maf'ul, mana fa'il? Kemudian daripada hazafkan fa'ilnya. Sebab tu kita takdir dalam sana tu. Dari kerana sebut atau ingat engkau. Ha, tu tu fa'il. Jadi salah kali tak nak sebut kan? Amin tazakurika jiranan. Ha, hazafkan fa'il ka. Ha, maka idhafah. Tazakuri jiranin. Ha, tu kaedah. Nah, hal keadaan yang dimustabnya, hal keadaan tazakkur tadi yang dimustabkan, ini dikolurah, yang dimustab ambil daripada asal sulasi mujaraknya, ambil daripada zikron. Jadi kita dah panggil zikir, zikir zikron, zakara yazukuru zikron, ambil daripada zik dengan kasrah zal zik, artinya sebut dengan lidah atau lugah. Ataupun tazakku juga diambil daripada zukran, ha, dengan dhammah, yakni dhammah zal zukran, artinya ingat dengan hati. Jadi kita faham di sini bahawa zukran dengan zikran ada berbeza. Nah, bila kata zikr, sebut dengan lidah. Bila kata zukr, ingat dengan hati. Enggak, perkataan tazakur ambil daripada salah satu. Sah kedua-duanya. Ini berlaku atas satu lorah. Ada pula yang paling senang dan mudah. Zukran dan zikran itu satu makna saja. Satu makna saja, banyak kita dah bawa, kita dah guna yang inilah. Zukran dhammah zal, zikran kasrah zal, satu makna saja. Nah, nah, iaitu apa maknanya? Lafal mushtarak. Apa tu terjemah dua? Sebut atau ingat. Ha, nak menyatakan kata mari daripada zikr, zukr.
Nah, itu sangkut dengan lurah. Dan maknanya yang kedua di sini, apa makna yang kedua? Iaitu hak tazakur ambil dari zukran, dengan mana ingat di hati. Makna yang kedua di sini, yakni pada kalam nazim ni, ialah yang lebih munasabah. Ha, ingat, ingat lebih munasabah. Ha, itu je. Ha, tapi kalau berlaku atas kaum kata, mutaradifan, sama je. Ingat, sebut. Atau zikir. Nah, baca Quran, maksudnya zikir. Sembahyang, maksudnya zikir. Ada puasa, maksudnya zikir. Sebab apa? Zikir mana ingat? Orang tak ingat ke Allah, mana nak buat? Kalau buat juga, kerana lain lah tu. Bukan buat kerana ingat ke Allah. Seperti orang munafik, salat. Tapi, qamu kusala yura'una. Nampak tak? Kalau dia bangun solat, bangun dengan keadaan segan. Bukan bangun dengan sungguh hati. Pasal mereka tak percaya, buat juga kerana terpaksa. Lagi pula buat kerana menunjuk-nunjukkan bahawa ia solat. Dan pula nak menunjuk-nunjuk kalau orang duk perhati tengok, dia buat elok sekali rupa khusyuk. Supaya dipuji orang. Tu tujuan. Tak ada ingatkan Allah. Sedangkan wa aqimis solata li zikri. Orang munafik bukan li zikri. Sebab tu dikatakan fawailul lil musallin. Orang sembahyang tapi ada wail. Ada lubuk dalam neraka dicadang khah untuk orang sembahyang. Terkejut kita dengar sekaligus. Kan? Dalam neraka ada wail dicadang kepada orang sembahyang. Allah terkejut. Ha, tapi sembahyang siapa itu? Ha, ulama fasabat tafsir lil musallin ayil munafiqin. Alhamdulillah selamatlah kita. Sebab tu kita kena usaha supaya suci daripada riak. Ha, kita orang mukmin walaupun ada riak, kita orang mukmin. Di sana dia orang munafik hakikat kafir mula lagi, cuma dia sembunyikan kufur menzuhir iman. Tu tubik kelimah munafikin, hakikat kafirin lebih berat pada kafir asli lagi kan. Adapun kita orang mukmin cuma ada sedikit tujuan-tujuan ni, dia panggil syirik aghrad. Ha, tu je. Ha, bukan kufur hok nu musyrikin teruh yang nu. Nah, lainnya. Baik, itulah makna yang kedua di sini, ialah yang lebih munasabah, iaitu makna tazakur ambil daripada zuk, dengan makna ingat di hati. Itu lebih munasabah. Tetapi bila orang yang banyak ingat, selalu dia sebut. Bila ingat, dia sebut. Baik, itu apa dia nakalan daripada intaha al-umdah fi syarhil burdah. Ini kitab syarah bagi Syekh Ibn Hajar al-Haytami al-umdah. Tengok nota kaki yang kedua pula, katanya qawluhu zi salam ialah alam bil ghalabah, yakni nama yang tertentu bagi satu tempat, satu kampung. Ia adalah ia di antara Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, yang berhampiran ia daripada Hudaid. Nama negeri, nama tempat tu. Ha, intah Al-Umdah juga, dan syarah Al-Bajuri Ibn Qas, apa syarah Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Kemudian nota kaki yang ketiga tu telah berkata Al-Imam Yaqut Al-Hamawi rahimahullah dalam kitab dia Mu'jamil Buldan. Ini satu kitab yang bercakapkan nama-nama negeri. Dan bermula makna salam pada asal, yakni asal hantaran lughah. Pada asal hantaran lughah, salam-salam tu ialah satu pokok kayu. Tu salam satu pokok kayu, daunnya itu dibuat samak dengannya, dengan daun tu buat samak akan apa? Kita takrif, yakni akan kulit belulang. Ha,
daun kayu salam, apa je daun dia tu boleh dibuat alat nyamuk. Samuk kulit belulang, lembu dan sebagainya. Nah, tu asal hataran bila sebut salam. Tu asal pada luar. Asal pun sini lah. Nama ni pun gajah. Asal kita maklum bila sebut gajah. Kita faham lah binatang yang maklum tu lah. Gajah. Pada dia tu teriak. Kita faham lah asal arti teriak. Tapi ambil yang tu pergi letak nama kapung. Jadi nama kapung. Nah, di mana? Di gajah teriak. Lepas tu dia jadi ke arah at-tiryaqi. Kan? Tu. Jadi nama kampung. Seperti kampung saya, dia asalnya dusun. Yang panjang. Itu asal. Lalu dikerak, jadi dusun panjang. Lepas tu kerak pula dusun ambil sin saja. Dicapur dengan panjang, sepanjang. Jadi banyak orang dah sebut kapur dusun sepanjang. Oh, tak sedap dengar. Tak betul lah tu. Tapi dah jadi begitu. Dusun sepanjang. Dusun sepanjang. Tak sedap dengar. Dusun panjang. Kan nak sebuah dusun. Ambil sepanjang. Ha, tu je betul sepanjang. Baik. Ini zi salam tu apa? Katanya. Dan dengan dialah dipernama akan demikian itu tempat. Tak kala tempat itu kapur tu banyak pokok pohon salam, panggil zi salam. Begitulah hataran nama-nama kapur dia ada munasabah. Kapur cengah. Kerana banyak pokok cengah. Pergi ke sana pohon cengah. Kapur di mana? Benang star. Ibn Astar kapung apa? Kapung pohon cengah. Dia asal banyak pohon cengah. Ada sini pohon cengah? Ada. Jadi kan nama kapung pohon cengah. Ibn Astar tu panggil kapung. Mari mana? Mari daripada Ibn Astar. Tanya lagi. Pohon cengah. Itulah nak kata nama-nama kampung tu asal hataran dia ada munasabah dengannya. Itu kapung Aziz Salam. Salah satu kapung yang mempunyai pohon salam tu banyak. Seperti lagi ke Aceh pun ni, satu tempat pesantren di Jepun. Maka kita tanya di sini, nama apa ni? Kepang kapung Kaya Kunyit. Kaya Kunyit. Kunyit tu faham kunyit. Pohon kunyit kan? Kuning-kuning tu kunyit. Tapi kaya yang kunyit. Tak faham apa yang kaya yang kunyit. Oh, dia kata orang Aceh, bila pokok dia panggil kaya. Oh, kita teringat lorah petani dia sebut campur. Pohon kayu kaya. Sini cakap tak kayu kaya? Cakap juga? Kita dapat dia tahu, ni. Kaya, lorah Aceh panggil kaya. Lepas tu letakkan nama Kampung Kaya Kunyit. Kampung tu dulunya banyak pohon kunyit. Jadi kan nama kampung. Inilah Zi Salam. Jadikan kampung. Itu saja. Jadi tempat kita berbicara di sininya ialah Imam Al-Busiri. Bila dia teringat kepada jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, mengalir air mata sebegitu banyak sampai keluar darah. Rindu dianya. Dan satu lagi, bila dia teringat pada apa? Tiupan angin mari pihak Kazimah. Lalu tu kata lagi dalam huraian, qauluhu, apa tu rojaklah. Yakni tempat yang ada padanya kayu salam. Wallahu a'lam. Apa tu rojaklah dalam kitab Al-Misbahul Munir bagi Asy-Syaikh Al-Lamah Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi rahimahullah taala. Ini pun kitab kamus. Pada madah tempat dia bicara qaf ra za. Madah tu dia sebut tentang salam. Qauluhu yakni dari kerana itu. Apa tu kita takrin kata yakni dari kerana itu ke campur engkau. Apa itu? Ini takrir hendak menyatakan bahawasa min pada kata amin tazakuri. Semaklum kita mengaji min kelima harf jar. Maka dari segi makna tu makna apa? Kerana min lil ibtida, min lil bayan, min lit tab'i.
perkataan daripada tu banyak pengertian dia pula. Terjemah Melayu dari ataupun daripada. Apa makna daripada? Kan min lil bayan min lit tab'i. Sini dia panggil apa? Nak menyatakan bahawa samin pada kata amin tazakuri, pada kata Nazim rahimahullah amin tazakuri itu min ta'liliyah. Min ta'liliyah. Sebab terjemah. Adakah dari kerana? Itu makna lah tu. Kalau sekadar dari saja tu, baru terjemah daripada min. Nak mengerti makna? Adakah dari kerana? Syarat pada min ta'liliyah. Hal keadaan ia, jadi illat muqaddam bagi katanya Nazim rahimahullah mazajta. Illat muqaddam bagi mazajta. Jadi kalau nak susun ke, amazajta dam anjara min muqlatin mazajta bidami min ajli tazakurika jiranan. Asal susunnya tarkib begitu. Didahulukan illat di atas maklul dia panggil. Ini mana kita mengaji dalam kitab ni, walaupun terjemah dia ada mengandungi bahasa ilmu termasuk nahu, sarah, lughah masalah tu. Betul yang nak baca tu kena ada keahlian dalam mana. Kalau tidak baca sepintas lalu gitu. Ini syarat pada mengaji banyak kaedah dalam ni, yang lughahnya. Minta liliyah. Hal keadaan ia katanya min itu jadi illat muqaddam, sepatutnya illat dia kemudian pada maklul. Buat sesuatu kerana apa? Kita solat tu kerana apa? Kerana siapa? Dia kemudian. Tapi kerana apakah kamu solat? Jadi sebut sebut illat dulu. Ini berarti dia panggil illat muqaddam bagi kata mazajta. Dan bermula katanya Nazim bidami barajar, dengan darah itu yang bertaluk bergantung ni oleh makna dia tu dengannya, dengan katanya mazajta bidamin, taluk dengan kata mazajta. Campur engkau akan air mata yang keluar daripada biji mata kau, campur dengan darah. Dia panggil taluk situ. Sebab kita dah kata bismillah dah. Taluk mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Sakut mana dengan tu? Kalau ada, sakut tempat yang ada. Tak ada, sakut dengan mahzuf. Nak kedih. Abtadi'ul imla'a bismillahil aliyah. Tak apalah bismillah ta'ala pada abtadi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa takluk mana? Dia kata takluk dengan suatu mahzuf. Terkedih. Macam-macam pula tu. Munasabah dengan kita minum, ambil air. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, aku minum dengan nama Allah. Ada tempat sakut betul berkata, aku minum. Tak ada sebut, aku minum. Baik mahzub. Itu keadaan mengaji. Baik. Wallahu'alam. Apa-apa adalah, hawalah. Dan lihatlah kitab-kitab syarahan bagi ini matan. Bagi orang pandai, rojaklah. Kerana matan apa dia, qasidah ini, banyak sangat syarah-syarahnya. Berpuluh-puluh. Banyak syarah. Ini nak jatuh barakat. Qasidah Al-Burdah ni barakat. Siapa ulama kamu dia tu banyak mensyarahkan. Betul? Pilah tengok pada syarahan bagi matan. Dan sungguhnya, ini nak pergi pada balaghah pula. Dan sungguhnya telah mendahului ia Nazim rahimahullah ta'ala akan illat di atas maklulnya. Sebab apa? Dia panggil menyalahi asal. Asal tarkib, maklum, maklul dulu, illat kemudian. Seperti juga fi'il, fa'il, maf'ulnya. Itu asal tarkib. Bila disungsang, disebut maf'ul dulu pada fi'il. Ada sebab apa tu boleh sebut dulu. Disebut maf'ul dulu pada fa'il. Apa sebab tu? Dia kena tanya, sebab apa? Dia ada sebab. Itu mengaji kaedah. Itulah balaghah Quran. Kepasahan Quran. Inilah yang lain tak boleh nak tandingannya tu.
Hebat. Nah. Sebab apa tu dia mendahulukan ilat akan maklum, di atas maklum? Kerana menjagakan tabih. Kerana menjagakan atas bahawasa. Syak itu, mana syak? Pada kata, adakah dari kerana ingat am atau lisyaki? Am ni mana au, juga wa. Wa di bawah tu pun wa. Mana au lagi akan jaga. Jadi au lisyaki. Jadi balik pihak yang menanya tu, duk syak. Tentang mana? Anak menjagakan bahawasa syak itu bukanlah ia pada diri campurkan air mata dengan darah. Tentang campur air mata dengan darah tak ada syak sebab merah tu. Nah, air mata bila dia bercampur jadi merah. Ha, bercampur dengan darah. Syak lagi kata bercampur dengan apa? Tak, tak ada syak. Tapi tempat syaknya ni mana? Nak menyatakan bahawasa syak itu bukanlah ia pada diri campurkan air mata dengan darah. Tak ada syak situ. Sebab kerana ia telah sabit. Kerana ia campur air mata dengan darah tu, hak tu telah sabit, telah tetap dah. Siapa tengok pun air mata merah. Ha, tak ada lagi campur dengan cat pun dah. Campur dengan darah. Tak ada syak situ. Lagi pula, yang dapat dilihatnya dengan pandangan mata kepala. Tak ada syak dah. Lepas di mana tempat syak dia tanya, adakah kerana? Ha, syak betul ni. Bahkan syak itu boleh bawa bahkan dengan mana tetapi. Dia panggil idrak bermakna istidrak. Bahkan tetapi syak itu pada sebab baginya bagi campur air mata dengan darah. Sebab apa boleh campur air mata dengan darah? Boleh bercampur air darah. Saya panggil campur lah. Sebab darah lah kata. Campur lah. Campur lah. Campur. Ini campur. Sebab apa boleh bercampur air mata dengan darah? Betul bercampur tak ada syak dah pasal nampak dengan mata. Air mata merah. Dulu putih akhir-akhir merah. Oh, mana bercampur. Tapi tempat syaknya, kerana apakah yang boleh campur air mata dengan darah ni? Kerana apa? Kerana rindu ingat kepada jiran kau. Kerana sebab bertiup angin daripada pihak Bukit Idham kau. Dengan sebab mari angin daripada pihak, angin yang bertiup daripada pihak Kazimah. Kau nampak kilat lah pihak Bukit Idham. Ha. Kenapa tu? Kenapa? Situ dah syak tu. Lalu sebut illat dulu. Amin tazakuri. Ya boleh mazhab cerita tu. Ha. Allah ni balagah. Ha, inilah. Ha, kita dah bawa qasidah dengan dalam qasidah saja lagu apa ini tu sedap dah. Zauk dah. Apabila kita faham makna pula, faham kaedah lagi bertambah. Lagi bertambah. Ha, sebab dia baca Quran tu dia zauk tu. Kadang-kadang di beberapa ayat nak lakah tak lempah, dia ulang ayat tu. Baca, hundur balik, ulang ayat. Pergi sekerat, hundur balik. Kita orang yang mana jemung dengan ayat yang sama, dia ulang-ulang. Tapi mereka dah sila pengertian. Sekali lalu, ha, sila, dia itah, lihat betul, kaedah. Nahun surah, kalimah. Pushahnya, pasah dia tu. Hundur balik dari segi balagh. Hundur balik, Allah. Kita pernah jumpa dengan satu orang di Mino. Bila mari tak kenal bercakap Mino, betul? Baca Quran. Kotak. Denyuk habis segala isi dia tu. Sampai kita pun jadi sebab. Dia baca ayat, baca. Hundur balik. Baca hundur balik. Yang dia berdenyum. Nadi-nadi ada habis. Sedang tengok nadi sini. Tapi habis putih tubuh dia. Ini bukan orang biasa dah tu. Jumpa di Mino. Zaman dulu masa duk minum bila ada duk di khemah lagi. Duk maksud duk di jabatan tepi tempat dengan jemerah. Dulu apa tika duk mana luang duk situ. Jumpa dengan seorang baca Quran lagu tu. Baca dia pun menangis sebab segala diri dia tu berdenyuk habis. Yang kita ni Allah sebab. Tengok. Ni nak ayat kata zauk seseorang Allah Ta'ala bagi khas. Dia. Cuma kita ni apa yang kata tabaka.
tabakaina. Nak buat-buat pun jadi menangis. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia masuk ke satu, ada bertemunya Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menangis, dua-dua tu menangis. Umar masuk pergi tengok, dua tu dah menangis. Tak tahu apakah ceritanya, kih apa yang menangis, tak tahulah. Umar kata, cuba cerita kepada aku, katik. Engkau menangis, kenapa? Supaya aku tu boleh menangis, katik. Kalau tidak berasa nak menangis, aku nak buat-buat. Haa, tu Umar, Masya Allah, nak berkongsi pada menangis. Kita tak, kita suka tengok orang menangis. Hush, menangis pun. Kita macam tu, dah tak ada terasa. Pandai kata, oh, menggila pun lah. Nangis apa? Haa, masalah lah. Ini dah Umar kata, cerita kepada saya, kata, supaya saya nak menangis bersama. Kalau tidak nak terasa menangis pun, saya nak buat-buat dulu. jadi sungguh. Kalau tidak apa, ambil, apa dia? Ambil cabai ke? Mak di mata tu, ha, menangis. Ha, menangis kerana cabai. Itulah. Tak apalah, nak menangis, kongsi bersama. Bertengok, kerja sampai dah. Allah. Itulah dia antara lain. Jadi maknanya, tu didahulukan ilat di atas maklul. Jadi min ta'luk pada kata mazajata, serta pula min tu mengandungi makna ilat. Maka asal tarkibnya ilat dia kemudian pada maklul. Tiba-tiba disebut dulu ada memberi pedah di segi balarahnya. Ialah nak menyatakan kata syak itu bukan diri campur air mata dengan darah. Tepat syaknya kerana apakah? Ha, tu dia nah. Masya-Allah. Seperti juga Umar. Ketika dia ada riwayat dia mikul satu barang, dia bawa barang untuk nak bagi kepada rakyat kerana semasa dia jadi khalifah kan. Ha, dia nak bagi. Bila orang-orang pengikut dia tengok Umar duk pikul tanggung sendiri ni, seolah tak layak dengan khalifah. Bawa barang sendiri kan. Lalu ramai nak minta nak tolong pikul, nak tolong bawa. Dia letak menangis Umar. Terkejut orang lain. Menangis kerana apa? Adakah kerana saya minta nak pikul? Kerana tu kau? Kali tu maaflah kepada saya. Bukan. Bukan aku menangis kerana tu. Umar kata, aku menangis kerana hari ni di atas dunia, kerana aku jadi khalifah, kerana aku orang yang ada jawatan tinggi dan lebih, katakanlah. Aku pikul yang ni, ada orang yang sanggup nak pikul. Tapi kalau aku pikul dosa di akhirat, ada tak orang yang nak sanggup pikul dosa aku? Oh, dia tengok penuh tu yang menangis. Kali kita, ha, muncul eh. Nak menangis Umar. Kawan dia terkejut, ingat kau nak marah ke dia. Terasa salah lah, Umar nak pikul, minta mai saya nak tolong bawa. Datang dia menangis. Apa dia teringat kata, kalau aku duk pikul dosa di akhirat, ada ke tak orang yang nak tolong tanggung pergi dosa aku? Oh, ni yang menangis. Eh, orang tinggi ni, hai. Nah, tak sempat kita nak ikut dia tu. Jauh sangat. Di kalangan sahabat. Nah, fuqaha'u sahabat, tinggi pula pangkat. Sesuailah dengan Nabi SAW sebut. Engkau, Abu Bakar, ahli syurga. Engkau Umar, ahli syurga. Tak apa orang itu. Kau dia bertambah syukur lagi kan. Baik. Tengok pula nota kaki yang pertama di muka 4. Pada kata campur engkau akan air mata yang mengalir ia daripada biji mata engkau, campur dengan darah yang banyak. Qauluhu campur engkau akan. Ini guna engkau. Ini dikatakan pada istilah ilmu al-badi', salah satu pada ilmu balaghah panggil tajri. Ini tajri ilmu badi', tak sama dengan tajri kita mengaji tasawuf. Maqam tajri, sana panggil tajri maqam tajri lawannya maqam asbab. Itu dalam medan tasawuf. Ini medan ilmu al-badi', dia panggil tajri. tajri. Kalau dalam nahu panggil dia panggil tajarrud. Mana amin yang meropok ke PM dorat, tajarrud. Kalau tu kabak ni, tajrid. Nah, tu mana setiap kelimah diguna, cuma turut istilah masing-masing. Baik. Apa tajrid? Ini biasa syair nyanyi-nyanyi lagu macam ni, ada tajrid sangat ni. Kita reti sini, kita fahamlah dalam lagu-lagu.
apa tajri, dan iaitu tajri takrif dia ayyun taza'a min amri li sifatin aw aktsara yumtaza'a ayyun taza'a amrun akharu tuna'i fa'il yumtaza' aw aktsaru ta'ta pada amrun akharu aw aktsaru mithluhu sifat amrun akharu aw aktsaru mithluhu yumtaza'a fiha apa fiha artinya amrun akharu aw aktsaru mithlu fiha fi sifat artinya bahawa dicabut ambil cabut sini cakap cabut dah cabut cakap dah dicabut dibuang ha jelas juga dicabut ambil daripada satu perkara min amrin suatu perkara tu zi sifatin au aksara sifat situ yang mempunyai satu sifat atau lebih satu sifat atau lebih dua tiga ke atas cabut akan ha tu naif fa'il ha dicabut kerana terjemah daripada ayyun taza'a fi'il mudhari' bi nama fa'ul dalam mengaji kaedah bahawa dicabut ambil daripada satu perkara suatu perkara tu yang mempunyai satu sifat atau lebih dicabut ambil akan satu perkara atau lebih yang lain ha, cabut ambil satu perkara yang lain satu perkara yang lain tu yang seumpamanya misluhu yang seumpamanya seumpama suatu perkara hak dulu ha padanya seumpama pada apa ha tak ada situ nah nak tafsir wajah sabah seumpama padanya pada sifat kalau sekadar tengok takrif sepitah lalu tu payah nak faham lagi tu nanti tengok di contoh dia bagi kita faham ha tengok tu sekali lagi dan bermula yang demikian itu ni begini moga syair ni nazim siapa Imam Busiri maka dia kata mazajta campur engkau engkau tu dituju ke siapa kau kan orang mengaji kata ta dhamir apa dhamir marfu' mutahharrik di atas bagi mukhatab mukhatab muzakkar apa mukhatab man tawajjaha ilaihi al-kalam orang yang tertuju kepadanya oleh perkataan seperti saya mutakallim ah kamu engkau itu mukhatab tu mukhatab tiba-tiba nazim kata dari kerana ingat kejeran tu ko campur engkau akan air mata dengan darah engkau tu siapa dia cabut dari diri dia tu panggil tajrid dia cabut daripada diri seolah-olah dia cabut diri dia letak depan dia dia bercakap engkau seperti orang-orang arif banyak sekali cakap dengan diri wahai nafsi wahai diriku seolah dia cabut diri dia letak depan kalau kita kata kita lukis okey buat gambar rupa kita lah ataupun kita lah ni takat gambar buku gambar pah kau gambar tak di dinding mung ham dah ha kalau-kalau tengok gila dah cakap dengan gambar gambar siapa? Gambar kita mung ni ah sombong mung ni ah mung siapa? Mung tu gambar kita lah ha tu waktu cabut zahir tu pukul takat gambar kita lukis tak situ kita main mengadap gambar mung ni ah kata mung siapa? Mung ialah aku lah ni panggil tajrid macam ni macam lagu-lagu banyak sekali kadang hidup awak engkau kamu tak ada siapa pun sore dia je duk nyanyi nah itu kan ha, aku rindu kepadamu mung tu siapa ha tak dia mari lah ha, ha ini dia panggil tajrid dia cabut diri dia diri macam kita ni bersifat dengan ilmu hayat hidup ha, tu, daripada sewaktu perkara zi sifatin cabut daripada ni jadikan umpamanya ha tu salah kita menggambar membayangkan diri kita di hadapan lalu kita khitab tuju dia
Kenapa kamu ingat? Kenapa kamu capur? Siapa rela siapa mencapurkan air mata dengan sedekah Nazim duduk menangis ni? Tapi dia kata kepada engkau, kau, kau. Orang tak cakap, hei aku. Kenapa aku buat begini? Hei aku. Mana hai diriku? Teman-teman tercabut lagi. Mana panggil? Tajrid. Iaitu kerana tak nak berhenti-henti dengan speaker ni. Pada suatu kawan dan bermula yang demikian itu tajrid tu kerana bahwasanya Nazim Imam Al-Busiri, yakni Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala, telah tajrid dan cabut ia daripada dirinya. Dia cabut daripada dirinya akan seorang. Sebab zaman dan ingat mudah tercabut. Kita ambil apa dia? Pembukul tu pukul gambar. Dia panggil apa? Foto. Panggil apa sini panggil? Alat pukul gambar. Panggil apa? Kamera. Panggil kamera. Sini panggil kamera. Ambil kamera. Kadang-kadang kita pukul sendiri. Dia panggil apa pukul sendiri tu? Selfie. Ni. Semua ada contoh. Tak ada orang, tak ada orang, tak ada orang. Tolong takat gambar saya sikit. Tolong takat. Ni kita sendiri. Itu kan. Lepas tu tengok, baru tu tengok, elok. Cantiknya. Cantik. Kesapa cantik siapa? Cantik saya tengok gambar. Cantik puji diri sendiri. Kalau celah pun, celahkan diri sendiri. Itu dia. Jadi Nazim mencabutkan dari diri dia akan seorang menepati mukhatab. Dia bersifat dengan haya ilmu. Lalu dia khitab. Setelah itu bila dia cabut seorang mukhatab, ia telah campur ia akan air matanya dengan darah dari kerana banyak menangisnya seorang mukhatab itu. Kemudian selepas daripada tajrid cabut, kemudian khitab ia, khitab tuju ia, tawajuh. Arab tawajuh, kita kata tuju. Kemudian khitab tuju ia, Nazim rahimahullah ta'ala, akan dia, yakni akan mukhatab hak yang dicabut ambil daripada diri tadi. Mata tadilah, kita petakak gambar kita, letaknya kita dah tuju ke gambar kita. Kalau elok, kita puji gambar kita. Kalau keji, oi hodoh ni, mula-mula tak jadi ni. Nak senyum jadi tengangok. Udah ni keji takak semula. Tu nak bandingnya nah. Yang ni akan mukhata itu, ini perkara lagu ni atas adat kebiasaan bagi segala syuara. Jamak pada syair. Nah, syuara tukang-tukang nyanyi. Tukang-tukang lagu macam ni. Engkau, awak, kamu, kalian kelatih pula demo, kawal demo, tiba-tiba mukhatab semua tu, domain khitab. Beginilah katanya adat kebiasaan bagi segala syuara di sana, pada segala syair-syair dia tu kadang-kadang gitu, duk khitab ke diri sendiri, duk khitab kepada bayang jadi takdir kan, orang gila bayang, orang gila bayang. Bila dia cinta kepada seorang, dia bayang main, dia cinta macam tu. Itulah. Ini adat kebiasaan tukang-tukang.